Semarang. Pergi ke Mumbai beramai-ramai, tak tahu jalan sampai malam. Sebelum acara saya mulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat dan rizki untuk dipertemukan pada kegiatan webincang hari ini. Serta tak lupa salawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita pada nikmat kehidupan yang penuh kemuliaan ini. Kami hormati Direktur Pascasarjana Universitas Pembangunan Pancabudi, Bapak Dr. Yohani Anwar, SHSE, MHMM. Kami hormati PLH Kaprodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Pembangunan Pancabudi, Ibu Rahmadani Fitri, STMSI. Yang kami hormati kepada para narasumber, Bapak Kaspan Eka Putra, SMT, PhD, selaku dosen MPWK Unpad, dan Bapak Dr. T. Riza Zarzani, SHMH, selaku Kaprodi Magister Hukum Unpad, yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu dalam kegiatan bincang kita hari ini dengan tema Advokasi Planning Tata Ruang Wilayah. Selanjutnya yang kami hormati juga ada Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia untuk Wilayah Sumut, Bapak Iswandani Lingga STIAP, yang nantinya akan memberikan tanggapan sebagai penanggap dalam kegiatan bincang hari ini, serta Bapak Ibu rekan praktisi mahasiswa-mahasiswi dan seluruh peserta bincang pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum acara hari ini kita buka, saya akan membacakan dulu susunan acara untuk bincang hari ini. Jadi yang pertama adalah pembukaan oleh saya selaku MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Direktur Pascasarjana, pembukaan bincang oleh moderator, pemaparan oleh kedua narasumber, lalu tanggapan dari penanggap, diskusi tanya jawab, kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutupan acara. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan bincang hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta bincang diharapkan duduk tegak. Agar menambah berkah dalam kegiatan ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Firman Hidayat. Kepada Ustadz, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk umat Islam cukup ucapkan amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا رحمن الرحيم قال Tuhan kami yang Maha Esa dan Maha Perkasa, Engkau yang telah menciptakan bumi beserta isinya tanpa keberatan, tanpa kesalahan, semuanya penuh dengan kesempurnaan. Sebagaimana pula Engkau telah menciptakan kami manusia yang Engkau hiasi dengan segala kompetensi untuk menata dunia ini lebih baik daripada sebelumnya. Wahai Tuhan kami, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat kekayaan, nikmat kesehatan dan kesempatan, masih banyak belum kami syukuri, ya Allah. Ampunilah segala kelemahan kami, kealpaan kami, dan dosa-dosa kami yang akan menghambat kami untuk meraih ridho-Mu, menjadi orang yang berguna bagi Musa dan bangsa, dan tentunya bagi agama kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Balaslah segala kebaikan mereka dengan kebaikan, kesehatan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Wahai Tuhan kami yang Maha menyaksikan, jadilah acara webincang ini penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Engkau jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah, maka berkahilah apa yang kami dapati dalam webincang ini, dan jadikanlah dia sebagai ilmu yang bermanfaat bagi diri pribadi kami, keluarga kami, masyarakat kami, dan tentunya kami bisa menjadikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan, hanya Engkau yang Maha Mampu. Berikanlah kami ilmu pengetahuan, karena hanya Engkau yang Maha Mengetahui. Segala puja dan puja hanya milik-Mu, ya Allah. Segala ilmu pengetahuan hanya milik-Mu, ya Allah. Maka hiasilah hidup kami dengan ilmu-Mu, ya Allah. Ilmu yang akan bisa menata dunia ini lebih baik, dan tentunya ilmu yang akan menjadikan kami menjadi hamba-hambamu yang soleh, yang selalu bersyukur dan ikhlas atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Wahai Tuhan kami yang Maha Mendengar, selamatkanlah hidup kami, sukseskanlah hidup kami dunia dan akhirat, dan jadikanlah kami orang-orang yang betul-betul bermanfaat bagi semua umat. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firman sudah memimpin doa. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus membuka acara kegiatan berbincang hari ini oleh Direktur Pascasarjana Universitas Pembangunan Pancabudi, Bapak Dr. Yohani Anwar, SHSE, MHMM. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih, Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Marilah sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi kesempatan sehingga bisa berkumpul hadir dalam satu kegiatan webincang yang dilaksanakan oleh Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pembangunan Pancabudi dengan tema Advokasi Planning Tata Ruang Wilayah. Yang saya hormati tentu narasumbernya dulu, apa yang ada di sini ada dua narasumber, Bapak Kaspan Eka Putra SMT PhD, dia adalah dosen MPWK. Hadir juga narasumber kedua Bapak Dr. Tengku Reza Zardani, Kaprodi Magister Hukum UPAP, dan para mahasiswa, mahasiswi MPWK UPAP yang kami banggakan. Di sini juga hadir, saya tengok Bapak Dr. Bakti Alamsah, senior di MPWK ini. Dan seperti yang sama kita ketahui, memang advokasi dalam
planning tata ruang dan wilayah ini penting sekali. Jadi ada yang jelas ini merupakan suatu kegiatan yang menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Biasanya melibatkan, biasanya meliputi diskusi, persuasi, juga politik. Dan tentu lebih bertumpu kepada Bapeda yang melibatkan draft untuk RT RW yang akan disahkan oleh DPRD. Semua stakeholder dilibatkan biasanya, termasuk juga PU Perkim, termasuk juga DPRD, API, dan juga mungkin pihak yang akan memberi penyeimbang seperti Walhi juga. Bapak Ibu yang kami hormati, di Indonesia seperti yang kita cermati di media-media juga, sepertinya ada masalah dalam perencanaan ini, karena kabarnya yang kami baca belum terintegrasi. Jadi dalam penyusunan RT RW itu belum terintegrasi, sehingga masih banyak pabrik dalam kota, pemerataan penduduk yang tidak sama, termasuk juga adanya bangunan-bangunan yang tinggi di daerah yang rawan bencana. Jadi itu memang perlu kebijakan kita semua itikad baik, dan perlu juga mungkin saran kita semua bagaimana penataan kota di negeri kita ini, terutama di Medan dan Sumatera Utara ini, tertata dengan rapi. Ada pengalaman kami dulu ketika kuliah di Bandung, ada satu daerah Punclut namanya, daerah Dago itu adalah daerah resapan air, Bapak. Daerah Dago itu daerah resapan air, disulap oleh pemerintah kota menjadi perumahan mewah. Terakhir sering banjir, jadi itu membuat banjir yang ke kota Bandung, dan itu juga membuat wali kotanya waktu itu Pak Dadang Rosada tersangkut masalah. Itu mungkin jadi pengalaman kita semua, dan kita berharap juga dalam webincang ini ada masukan-masukan yang sangat berharga untuk perencanaan tata ruang wilayah. Dengan bismillahirrahmanirrahim, saya buka webincang ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Pascasarjana atas kesambutan dan pembukaannya untuk kegiatan hari ini. Nah, mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan pemaparan dan diskusi dari para narasumber. Saya akan memandu kegiatan ini sebagai moderator dalam kegiatan hari ini. Baik, jadi hari ini kita di kegiatan ini kita dihadirkan oleh dua orang narasumber yang memang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Bapak Kaspan Eka Putra PhD yang memiliki bidang keahlian pada tata ruang wilayah, tata ruang. Dan selanjutnya narasumber kedua ada Bapak Dr. Riza yang memiliki keahlian dan banyak pengalaman pada bidang advokasi. Nah, terima kasih Bapak-bapak atas kesediaannya sebagai narasumber hari ini. Dan kita juga nantinya memiliki seorang ahli perencana yang akan memberikan tanggapan mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi dalam hukum tata ruang yang sedang berjalan. Nah, permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan penataan tata ruang ini dapat menghambat pekerjaan besar penyesuaian dalam penyelenggaraannya. Agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, adapun beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah kapasitas SDM penataan ruang, baik pusat maupun daerah, yang masih sangat terbatas. Di samping itu, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan tata ruang di lapangan, contohnya seperti pelaksanaan penataan ruang yang tidak konsisten antara penataan ruang nasional maupun provinsi, serta kabupaten kota. Lalu ada materi dan muatan rencana tata ruang yang masih kurang memadai, ada juga koordinasi dalam rangka implementasi rencana tata ruang, baik lintas sektoral maupun lintas administrasi. Lalu misalnya konflik pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, sistem pengawasan penataan ruang yang tidak berjalan, legalisasi rencana tata ruang, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk lebih lanjut, ada baiknya kita dengarkan pemaparan dari Pak Kaspan mengenai advokasi planning dalam rencana tata ruang. Nah, sebelum Pak Kaspan memulai, saya akan membacakan dulu CV dari Pak Kaspan. Bapak Kaspan Eka Putra, MT PhD AP. Untuk riwayat pendidikannya,
menamatkan sarjana di Universitas Sumatera Utara, lalu melanjutkan di Magister Teknik Universitas Sumatera Utara, dan menyelesaikan pendidikan doktor di University Science Malaysia. Nah, untuk jabatan yang sedang dijabat Pak Kaspan, sebagai Dewan Pakar Ikatan Ahli Perencana Sumatera Utara, lalu dosen di Universitas Pembangunan Pancabudi, yang kita tahu adalah salah satu dosen dari MPWK UNPAP, lalu menjabat sebagai CEO pada PT Medan Metropolitan Monorail, lalu sebagai Direktur PT Soreta Abadi, Direktur PT Anugrah Rumbai Lestari, selanjutnya Komisaris PT Cipta Rizki Barokah, Komisaris PT Dwi Putra Aska Alambara, dan Pembina Yayasan Urban Regional Solution Institute. Nah, Pak Kaspan ini memiliki bidang keahlian untuk perencanaan transportasi dan tata ruang. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita berikan kesempatan untuk Pak Kaspan memaparkan materinya. Kepada Pak Kaspan, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kurang jelas, Pak. Sudah didengar, tapi belum terlalu jelas. Sudah jelas? Sudah bisa, Pak. Saya mengangkat pada yang ini, advokasi planning dalam rencana tata ruang. Pada saat ini kita banyak fokus kepada sehari-hari kita, terutama untuk planner, banyak fokus kepada kegiatan dokumen-dokumen tata ruang, kurang konsen kepada ada aspek berikut, yaitu adalah advokasi di dalam penataan ruang sendiri. Kita belum terbiasa untuk advokasi di dalam tata ruang ini. Jadi sengaja ini kita angkat karena banyak permasalahan di dalam penerapan tata ruang yang kita temukan dan belum optimal di dalam kegiatan advokasi. Nah, sengaja kita angkat di dalam webinar ini untuk membuka wacana atau membuka sebuah wawasan kita, terutama ini calon planner, bahwasanya ada salah satu aspek yang sangat krusial di dalam tata ruang itu sendiri, yaitu menegaskan sistem dan tata ruang itu yang berjalan jelas. Karena ini sekarang ini kaitannya nanti tata ruang ini kaitannya sangat erat nanti ke izin dan kaitan berikutnya lagi nanti bagaimana keseimbangan di dalam penerapan tata ruang itu. Jadi dalam penerapan ini ada equil antara berbagai aspek nanti yang bisa kita pantau bersama, yang bisa kita perhatikan bersama. Jadi di dalam nopan undang-undang tata ruang ini, sekarang kita sudah mengacu kepada undang-undang terbaru, yaitu undang-undang TK, yang di dalam poin ini kami menyoroti ada 8 aspek yang akan kita laksanakan ke depannya di dalam sistem tata ruang. Yaitu banyak nanti masyarakat yang akan peduli terhadap tata ruang ini, dan ini nanti komunikasi dan banyak pihak bertentangan kepentingan nanti dalam penerapan undang-undang ini nanti. Dan peran serta masyarakat ini dalam tata ruang ini nanti
akan menjadi fokus terutama di dunia usaha. Karena undang-undang UU/NCK yang terbaru terkait dengan tata ruang ini sangat eratnya nanti ke dalam proses investasi dan proses izin. Jadi integrasi nanti rencana tata ruang ini sangat erat nanti dalam proses berbisnis, dalam proses mengajukan izin. Pada saat mengajukan izin inilah banyak nanti ada yang dirugikan di dalam proses ini, karena saya ada ilustrasi, ini sudah bukan ilustrasi, sebuah kejadian. Kebetulan saya sebagai Wakil Ketua Forum Tata Ruang di Provinsi Sumatera Utara, dalam rapat kita dengan forum, itu banyak terjadi dalam pelaksanaan penerapan Undang-Undang Tata Ruang. Ada kejadian di sebuah kabupaten kota, dalam tata ruang itu ada sebuah bangunan. Bangunan itu dipergunakan oleh atau disewa oleh di bawah Kementerian Pertahanan, yang mungkin foren menyewa sebuah bangunan. Pada saat undang-undang, pada saat rencana tata ruang itu dikerjakan, itu dipot bangunan itu adalah bangunan fungsi pertahanan. Pada saat waktu berlalu, sewa dari bangunan tersebut berakhir dan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan pemiliknya itu menggunakan fungsi lain dan merombak bangunan tersebut, mengajukan izin jenis tujuh tolak. Kenapa? Dulu itu adalah kawasan pertahanan. Kawasan pertahanan itu yang tidak bisa difungsikan ke kawasan komersil. Nah, disinilah terjadi penerapan ini banyak nanti terjadi perbedaan interpretasi atau terjadi kekeliruan. Jadi, rencana tata ruang sudah benar. Yang mengeluarkan izin juga sudah benar. Tapi yang korban di sini adalah orang yang menyewakan dulu bangunannya itu untuk fungsi yang disebutkan tadi, yang disewa oleh orang. Dan setelah bangunan itu diserahkan kepada pemiliknya, pemilik kan mengulang fungsi lain untuk merombak bangunan, ini izinnya ditolak. Disinilah sebetulnya perlu advokasi. Nah, advokasi ini, kalau regulasi lama itu prosesnya sangat lama, harus uji, harus di PTUN kan prosesnya lama. Dan sekarang ada wadah di sini adalah forum penataan ruang. Forum penataan ruang inilah mengkaji antara praktek di lapangan, praktek izin ini, karena izinnya nanti berbasis OSS, berbasis rencana tata ruang tersebut adalah rencana tata ruang yang sudah bersifat digital, dan pemberi izin juga sangat tergantung kepada sistem yang sudah baku. Gitu. Jadi dalam proses izin inilah masih banyak muncul terjadi sebuah kendala, dan kendala inilah yang bisa dimasuki oleh profesional, itu namanya advokasi planning. Advokasi planning inilah yang akan mengkaji bagaimana histori sebuah bangunan atau kawasan tersebut dan bagaimana proses di dalam rencana tata ruang. Kelembagaan yang akan menilai dalam proses ini adalah forum penataan ruang. Jadi profesi sebagai planner sangat menantang pada saat ini, dan kita sangat butuh sangat banyak planner. Ini kaitannya juga nanti terhadap potensi NPWK ini ke depan. Kita adalah pabrik yang akan mengeluarkan SDM planner dan IAP yang akan mensertifikasinya. Pada saat ini pengalaman kita untuk mengisi forum penata ruang itu kita kekurangan SDM. Itu baik dari IAP, baik maupun dari ASTI. Banyak kabupaten kota sekarang belum bisa kita penuhi untuk unsur-unsur ini. Jadi dalam kelembagaan ini memang
sangat penting karena sudah berimbang. Ada dari pihak pemerintah, ada dari pihak asosiasi, ada dari pihak akademisi. Jadi dalam penerapan pelaksanaan tata ruang ini dulu didominasi oleh pihak pemerintah, karena sudah ada dari unsur akademisi. Kebetulan kita juga ditunjuk sebagai wakil ketua di provinsi, kita sudah bisa mengimbangi sehingga tata ruang ini ke depan yang dulu bersifat kaku ini sudah bisa kita akomodasi berbagai pihak, sehingga apa tata ruang ke depan ini memang bisa kita diskusikan secara baik, bisa kita kritisi dan bisa kita evaluasi di dalam pelaksanaan. Inilah penerapan forum tata ruang ini ke depan. Ini saya strategi sebagai planner, kita sekarang mendidik para planner-planner ke depan ini. Nah, disinilah tantangan di dalam mengisi keprofesian planner ke depan ini sangat banyak, terutama yang harus diisi ini sekarang adalah terkait dengan advokasi planning. Di dalam kelembagaan ini ada forum, fungsi forum penataan ruang, kebetulan sendiri Pak Bakti adalah bagian dari forum di Kabupaten Kota. Itu adalah dalam rangka untuk memberikan pengarahan dan saran dalam memecahkan terjadi problem apabila terjadi masalah di dalam penerapan tata ruang sendiri. Forum ini bisa menelaah atas dasar data-data kajian yang dibuat oleh advokasi planning tadi. Jadi advokasi planning tadi, apabila ada pihak yang dirugikan di dalam pemampatan tata ruang atau di dalam mengeluarkan izin, advokasi planning bisa menelaah bagaimana mekanisme histori di dalam sebuah kawasan, sebuah objek tersebut menjadi sebuah perbedaan interpretasi, dan di forum tata ruang inilah kita menampung proses-proses terjadi pembelaan advokasi oleh planner tersebut. Nanti dari aspek mungkin Pak Rija nanti lebih hukumnya, karena dalam penerapan hukum tata ruang ini nanti Pak Rija yang lebih detail akan menjelaskan bagaimana sanksi dan apa. Namun di dalam ketentuan tata ruang sendiri yang banyak sekarang dan akan datang ini terjadi perbedaan interpretasi ini, yaitu terkait dengan perizinan. Karena kedepannya tata ruang itu adalah kloknya nanti terhadap izin. Apa yang perlu diperhatikan itu adalah terkait dengan investasi. Karena kegiatan-kegiatan investasi ini memerlukan lokasi, kawasan. Yang harus dinilai di sini adalah bagaimana kesesuaian dengan pemampatan ruang tersebut. Yang kedua, persetujuan lingkungan. Yang ketiga, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Jadi kaitan-kaitan inilah nanti di dalam pelaksanaan izinnya ini nanti potensi terjadi. Karena kita gini, pihak pemerintah bisa saja dia takut mengeluarkan izin apabila ditemukan ketiga aspek ini tidak sesuai. Nah, namun pihak advokasi planning, pihak yang berkepentingan, dia mengajukan izin, bisa melakukan keberatan bagaimana jika memang itu tidak istilahnya bagaimana sebuah proses izin itu terjadi kendala dan advokasi planning bisa menjelaskan duduk persoalannya. Nah, disinilah pentingnya advokasi planning. Kesesuaian kegiatan pemampatan ruang itu intinya dari segi tata ruang ini, itu dari segi nasional, kepulauan, kawasan strategis, provinsi dan kabupaten kota. Rujukan inilah menjadi dasar izin-izin penggunaan kegiatan kedepannya. Dari sini kita bisa kita lihat bagaimana proses kegiatan investasi yang dilakukan yang memerlukan sinkronisasi terhadap pengajuan izin sebuah kegiatan pembangunan, yaitu dimulainya
penetapan perizinan berusaha berbasis analisis risiko, kita ke depan ini bagaimana sebuah kegiatan investasi itu kita tinjau itu risiko besar, sedang, dan kecil, tidak risiko. Kalau berisiko besar, ini perlu penanganan khusus dan perlu penelaahan yang lebih mendalam terhadap proses perizinan izin ini. Kita kebetulan di NPWK, kita berfokus juga untuk perencanaan kawasan yang mitigasi risiko. Jadi bagaimana kita mitigasi risiko dan komponen-komponen ini bisa kita masukkan dalam penguatan perencanaan tata ruang. Bagaimana penyediaan perizinan ini pasti tidak melanggar peraturan karena kaitannya harus sesuai dengan RDTR. RDTR ini yang akan diinput di dalam sistem OSS, di dalam RDTR inilah nanti akan disesuaikan izin-izin tersebut. Dalam dokumen RDTR juga memang ada beberapa kendala yang pernah kami revisi, yang pernah kami review. Dalam RDTR ini memang ada juga muatan-muatan yang kadang-kadang bertentangan di dalam pelaksanaan di lapangan. Inilah perlu telaah oleh advokasi planning. Yang paling apa sekarang ini yang paling luas ini adalah ada integrasi RTR dengan kawasan hutan. Yang banyak sekarang melanggar penggunaan kawasan hutan ini adalah perkebunan, sama perkebunan sawit. Karena sudah banyak lahan itu yang sudah menggunakan kawasan hutan. Ini juga potensi pelanggaran yang perlu kita tegakkan bagaimana hukum tata ruang bisa dilaksanakan terhadap penertiban penggunaan kawasan hutan. Karena jika kawasan hutan ini semakin sedikit, semakin sempit, semakin terbatas lahannya, ini akan menyebabkan degradasi kawasan atau kawasan hutan sendiri. Berikutnya lagi di dalam sistem izin dan tata ruang ke depan ini memang semua sudah transparan, bisa diakses berdasarkan software dan kepastian hukumnya sudah sangat tinggi. Nah, namun di dalam pelaksanaan ini kita bisa mengkritisi advokasi dan advokasi masyarakat jika ada dalam penerapan tersebut tidak sesuai di dalam pelaksanaannya. Contoh sekarang kan di Medan itu sering terjadi banjir. Kondisi banjir ini adalah banyak hal-hal yang tidak sesuai peruntukannya sesuai dengan tata ruang. Nanti saudara ketua IAPI bisa menjelaskan bagaimana sepadan sungai itu seharusnya tidak ada bangunan, sekarang ada bangunan. Ini fungsi advokasi penting untuk menegakkan regulasi ini supaya masalah banjir di Medan bisa diatasi dalam penegakan tata ruang itu sendiri. Nah, bagaimana muncul IMB sementara di situ adalah kawasan hijau atau kawasan sebatas sungai, juga ada bangunan yang di pinggir sungai yang sangat dekat di sungai. Tengok, sungai ini banyak. Nah, bagaimana di penerapan? Karena tidak diterapkannya undang-undang tata ruang, tidak optimalnya ini tata ruang ini, sehingga sungai itu semakin menyempit. Dan ini sangat merugikan masyarakat seperti banjir sendiri. Itu dari saya sebagai pembukaan atau sebuah pembuka wacana dalam advokasi planning ini penting bagi calon-calon pemimpin untuk membuka wawasan atau aspek baru di dalam sistem profesi planner. Mungkin untuk lebih teknisnya secara hukum, Pak Rizal nanti bisa menjelaskan dan praktikalnya nanti saudara ketua IAPI bisa memberikan kabar untuk bahan diskusi kita pada kali ini. Demikian saya kembalikan ke Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaspan untuk pembuka materi hari ini membahas mengenai 8 poin pengaturan penataan ruang nih yang dibahas Pak Kaspan tadi di dalam UU Cipta Kerja. Nah, saya ingatkan bagi yang ingin bertanya boleh ditulis dalam kolom komen dalam kolom chat atau bisa nanti bertanya langsung kepada narasumber dengan cara raise hand saat waktunya diskusi tanya jawab. Nah, kalau tadi Pak Kaspan sudah membahas mengenai tantangan di masa depan sesuai dengan hukum yang berlaku nih tentang penataan tata ruang sebagai planner. Nah, kita masuk untuk narasumber yang kedua membahas mengenai dari sisi hukumnya. Jadi nanti Pak Riza akan membahas topik mengenai perkembangan dan penegakan hukum tata ruang pasca UU Cipta Kerja ini beriringan juga nih dengan yang Pak Kaspan sudah singgung di awal tadi. Sebelum Pak Riza mulai pemaparan, saya bacakan dulu untuk CV dari Pak Riza, Pak Dr. Riza. Dr. T. Riza Zarzani, NSHMH, yang saat ini menjabat sebagai Kaprodi Magister Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Pancabudi. Untuk pendidikan formalnya, terlulus di D1 Ilmu Komputer dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI, lalu melanjutkan ke jenjang sarjana di Program Studi Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, lalu menyelesaikan program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan lulus Doktor Ilmu Hukum PDIH di Universitas Islam Agung Unisula Semarang. Untuk pendidikan non-formalnya, Pak Riza telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat AAI Pradi tahun 2008 dan pelatihan dasar arbitrase Kadin Sumat tahun 2020. Nah, pengalaman pekerjaan sebagai kaprodi dulunya di Magister Ilmu Hukum Unpad 2020 sampai saat ini. Lalu advokat Pradi dari 2015 sampai saat ini dan pernah pengalamannya di managing partner IJT Law Firm 2014 sampai 2019. Nah, untuk pengalaman organisasinya pernah menjabat sebagai ketua bidang hukum DPW Advokasi Sumatera Utara dari 2020 hingga sekarang, dan pernah menjabat sebagai ketua bidang hukum DPP Laskar Melayu Hang Tuah Indonesia tahun 2015 dan 2018. Nah, untuk selanjutnya menyambung dari materi Pak Kaspan tadi mengenai tata ruang, dan Pak Riza akan membahas lebih dalam mengenai hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Waktu dan layar dipersilakan untuk Pak Riza pemaparan, silakan Pak. Saya yang share ya, Pak. Nah, biar saja. Terima kasih Nana. Baik, terima kasih Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berbahagia ini, kita berkumpul melalui aplikasi Zoom Meeting dalam rangka pelaksanaan diskusi ilmiah tentang advokasi planning tata ruang NPWK pasca sarjana Universitas Pembangunan Pancabudi. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Program Pasca Sarjana yang tadi telah membuka acara, dan yang saya hormati Ketua Kaprodi MPWK Universitas Pembangunan Pancabudi, kemudian Pak Narasumber, ada Pak Kaspan Mika Putra dan penanggap dari IAP, dan hadirin peserta diskusi ilmiah pada pagi hari yang berbahagia. Jadi Pak Kaspan telah menjelaskan panjang lebar mengenai advokasi planning ya, tata ruang. Nah, kalau ini saya melihat dari sisi hukum ya, di dalam hukum tata ruang ini itu merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Karena di sana mencakup tentang pengaturan-pengaturan perizinan-perizinan terkait dengan
tata ruang, karena merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tentang masyarakat banyak dan juga kepentingan nasional bangsa Indonesia, maka ini sebenarnya merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Walaupun kemudian ada pakar yang menyebutkan bahwa hukum tata ruang itu menjadi satu bagian ilmu hukum tersendiri, ya, yang disebut dengan hukum tata ruang. Karena di sana ada dimensi, selain daripada dimensi hukum administrasi negara, ada juga dimensi pidananya, karena di Undang-Undang Tata Ruang dan juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibuat dalam Cipta Kerja, itu ada pidananya. Kemudian juga ada aspek keperdataannya, ya kan? Ada juga aspek keperdataan. Jadi dia menjadi, beberapa para ahli menyebutkan hukum tata ruang itu menjadi bagian satu hukum tersendiri. Karena dia cukup kompleks, tidak hanya menjadi bagian dari hukum administrasi negara. Nah, sebelum kita mengkaji ke sana, kenapa itu penting hukum tata ruang ini? Karena ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, baik dia ruang itu bukan hanya darat saja, tapi termasuk juga di situ laut, udara, maupun yang ada di dalam bumi, ya, dalam tanah, yang merupakan menjadi sumber daya yang sangat strategis, yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini pasal yang cukup populer, kan gitu kan, menyangkut soal tanah, bumi, air, ini sering menjadikan rujukan, ya, di sektor agraria, sektor pertambangan, sektor perkebunan, pertanian, ini sering menjadi rujukan. Mana dalam pasal 33 ayat 3 dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kenapa tadi dia menjadi bagian dari hukum publik, jadi bagian dari hukum administrasi negara? Ada peranan negara yang besar di situ karena dia menyangkut soal kepentingan, ya. Jadi kepentingan itu apa? Kepentingan nasional, kepentingan negara, dan juga strategis untuk bisa digunakan kemakmuran rakyat. Jadi atas dasar itulah kemudian pada tahun 2007 itu sudah dikeluarkan undang-undang tentang penataan ruang sebagai amanat daripada ketentuan pasal 33 tadi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Nah, di situ ditentukan tentang kewenangan, ya, negara yang diberikan kepada pemerintah pusat dan juga kepada pemerintah daerah di dalam hal penyelenggaraan penataan ruang. Ya, itu ada di dalam pasal 7 ayat 2. Nah, di dalam hal penyelenggaraan tata ruang tersebut, ya, sebagai amanat daripada konstitusi dan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tadi, ada namanya policy making dan task executing, yaitu penentuan haluan negara dan task executing, pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara. Ini menjadi guidance, menjadi panduan, menjadi acuan di dalam penyelenggaraan penataan ruang. Ini Pak, slide-nya nggak jalan, Pak. Halo? Slide-nya nggak jalan, Pak. Nggak jalan slide-nya? Iya, slide-nya masih di awal, Pak. Masih di cover. Oh, tempat saya udah jalan. Atau gini aja. Saya stop aja share dulu. Atau mau saya bantu share, Pak? Ah, boleh, boleh. Sini ya, Pak. Ya. Yang slide ketiga tadi, ya. Pasal 1 tadi. Ah, ini. Bisa diperbesar? Mana? Nah. Enggak, sebelumnya.
Ini, Pak. Asal ini jalan nggak ya, Pak? Oh ya, oke, Pak. Pak, izin Pak, suaranya belum ada, Pak. Belum juga, Pak. Belum kedengaran, Pak. Bentar Bapak Ibu ada. Oke, okay, bisa didengar ya saya. Oke. Oh. Oke, okay, Pak. Nah, dua perangkat saja. Ada kendala di apanya nih? Oke. Okay. Jadi di dalam Pasal 1 angka 5 tentang Undang-Undang Penataan Ruang itu dijelaskan tentang tiga kegiatan dalam penataan ruang, ada di situ perencanaan, kemudian pemanfaatan dan pengendalian. Nah, ada beberapa permasalahan-permasalahan di dalam penyelenggaraan tata ruang. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Direktur, kemudian juga Pak Kaspan.
ada beberapa yang kita ambilkan beberapa permasalahan-permasalahan pada nata ruang. Yang pertama adanya dominasi kebijakan sektoral yang didasari oleh kepentingan tertentu di tiap sektoral. Jadi sebenarnya ini merupakan permasalahan klasik di dalam tata ruang itu. Kalau sebenarnya di dalam perencanaan tata ruang itu yang dikendaki adalah adanya konsistensi. Artinya ketika direncanakan tata ruang itu, maka yang diharapkan adalah menjalankannya dengan konsisten. Tapi ketika ada kepentingan-kepentingan tertentu, ya, yang mengendaki itu kadang dirubah. Nah, ini adanya tahap sudah diatur dalam perencanaan tata ruang. Ini ada ketidaksesuaian. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang dikendaki adalah adanya kesesuaian, adanya sinergitas ya, antara rencana tata ruang yang sudah ditetapkan oleh secara nasional, kemudian diturunkan ke dalam tingkat provinsi sampai ke dalam ke tingkat kabupaten kota. Jadi sejalan dia serasi dari mulai pusat sampai ke dia ke daerah. Itu yang diharapkan sebenarnya dalam, karena selama ini tidak sejalan. Bagaimana nasional berjalan sendiri, provinsi berjalan sendiri, daerah pun berjalan sendiri. Ini menjadi masalah, apalagi dengan alasan adanya desentralisasi ataupun otonomi daerah, ini kadang membuat satu ketidaksesuaian. Kemudian adanya rendahnya partisipasi masyarakat dalam menata ruang dan perencanaan tata ruang tanpa kajian lingkungan hidup strategis. Ini padahal yang akan menikmati atau yang akan merasakan daripada tata ruang itu adalah masyarakat itu sendiri. Tapi partisipasi masyarakat itu masih rendah. Ya, kadang masyarakat justru tidak tahu tiba-tiba ya, sudah ada ini bangunan ini, sudah ada kawasan ini, sudah ada ini. Tidak pernah dipertanyakan kepada masyarakat sekitar terkait dengan apa perencanaan dari tata ruang itu. Saya perlu dalam perencanaan ini, kemudian juga pemanfaatannya dan pengendaliannya, bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Karena masyarakat itulah yang akan menikmati ataupun merasakan daripada pemanfaatan dari tata ruang itu. Kemudian perencanaan tata ruang tanpa kajian lingkungan hidup strategis. Ya, lingkungan hidup, ya, kajian lingkungan hidup itu tidak bisa dilepaskan dari tata ruang. Ya, hukum tata ruang dia amat dekat dengan pada hukum lingkungan, ya, karena ada dampak dari pemanfaat perencanaan kemudian pemanfaatan tata ruang itu terhadap lingkungan. Nah, jadi bagaimana misalnya tidak mengganggu kawasan hutan yang menjadi strategis dalam menciptakan kondisi paru-paru dunia, negara sebagai paru-paru dunia. Nah, dan juga dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang lebih humanis ya kepada masyarakat. Kemudian ini menjadi sangat penting, itu adalah lemahnya aspek penegakan hukum yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran penataan ruang. Apalagi kalau sudah melibatkan kepentingan-kepentingan bisnis tertentu. Nah, ini kadang penegakan hukum ini menjadi lemah ya, dengan alasan sudah terlaksana, sudah berdiri, sudah begini. Nah, ini menjadi permasalahan dalam tata ruang. Ini menggambarkan keberadaan undang-undang tata ruang belum mampu dijadikan ruh perbaikan di dalam penataan ruang di Indonesia. Nah, di dalam
Undang-Undang Tenaga Kerja ada beberapa ketentuan atau aturan yang merubah daripada ketentuan dari Undang-Undang semula, yaitu Undang-Undang Tata Ruang tadi. Nah, ini merupakan Undang-Undang Cipta Kerja ini, UCK ini merupakan, ya kalau di dalam hukum ini, satu undang-undang ataupun produk hukum yang sangat spektakuler. Karena baru kali ini, baru pertama di Indonesia, ada satu aturan yang mencakup atau mengatur banyak sektor. Ya, kalau selama ini misalnya ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu walaupun misalnya di situ banyak aturan-aturan, tapi dia satu sektor yang dibahas itu pidana, begitu juga perdata. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang terkenal dengan Omnibus Law, di situ banyak sektor yang diatur. Salah satunya itu adalah penataan ruang dan juga lingkungan hidup yang terkait dengan bidang kajian kita ini. Nah, ada 5 aturan yang berubah, ya, aturan tata ruang yang berubah akibat berlakunya Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Yang pertama, dan ini berlaku di semua sektor, bahwa tidak ada lagi namanya izin, ya. Tapi di situ dikatakan izin itu dengan persetujuan ataupun kesesuaian, kan gitu. Nah, itu ada pada pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Tata Ruang. Di situ ada dikatakan klausul izin pemanfaatan ruang. Kemudian di Omnibus Law ini hilang, kemudian diganti dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perubahan ini membawa dampak signifikan pada aturan selanjutnya, termasuk dalam hal pelanggaran terhadap tata ruang. Jika sebelumnya ada pidana terhadap pelanggaran izin, maka sekarang pelanggaran pidananya terhadap pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang. Nah, ini merupakan salah satu upaya pemerintah, ya, sebenarnya untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memangkas birokrasi, kemudian juga untuk mempermudah, menyederhanakan peraturan-peraturan, karena menurut Presiden dan juga pandangan-pandangan dari beberapa pengusaha dan juga akademisi, bahwa permasalahannya itu adalah terlalu banyaknya aturan-aturan yang membuat proses-proses pembangunan ataupun investasi terhambat. Maka disederhanakan, ya, izin itu menjadi persetujuan dalam Undang-Undang Tata Ruang, dinamakan dengan kesesuaian. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang atau sektor tata ruang itu bersifat sentralistik. Artinya kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan bupati itu dipangkas. Artinya pemerintah pusat lebih memiliki banyak peranan dalam hal penataan ruang. Di dalam pasal 10 Undang-Undang Tata Ruang, pemerintah provinsi, yaitu gubernur dan DPRD, masih berwenang untuk melaksanakan penataan kawasan strategis daerah mereka. Hal ini berlaku bagi juga di pemerintah kabupaten kota, bupati, wali kota, dan DPRD setempat pada pasal 11. Kewenangan ini dihapus dalam Undang-Undang Omnibus Law, ya, Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga kewenangan daerah kini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang. Kemudian mengenai kerjasama antar daerah. Ini yang tadi dikatakan untuk memangkas. Karena kalau ada di masing-masing daerah, ada bupati, nah lanjut lagi ke gubernur, pemerintah pusat, panjang birokrasinya. Jadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dipangkas, dipotong, bahwa kewenangannya itu ada pada pemerintah pusat. Dan yang ketiga, aturan tata ruang pedesaan itu dihapus. Di dalam Undang-Undang Tata Ruang ada 6 pasal, ya, sekaligus yang mengatur soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di desa. Itu ada pada pasal 49 sampai pasal 54. Melalui Undang-Undang Tata Ruang tersebut, ya, tata ruang di desa bisa dilakukan di tingkat kecamatan sampai desa. Keenam pasal ini semua dihapus, ya, atau dibabat habis oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang keempat, hak menuntut menjadi keberatan. Pada pasal 60 huruf D Undang-Undang Tata Ruang, masyarakat berhak untuk mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang bila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang daerah mereka. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, klausul mengajukan tuntutan ini hilang dan berganti menjadi mengajukan keberatan. Jadi hak menuntut itu berubah menjadi hak keberatan.
ya. Karena dihambat ada berbagai hak yang diberikan ya pada undang-undang sebelumnya membuat perencanaan dan pemanfaatan sering terbengkalai. Kemudian yang kelima pidana korporasi di korting ya dalam pasal 74 Undang-Undang Tata Ruang ancaman hukuman pidana berupa denda bagi korporasi yang melanggar aturan tata ruang sebesar 3 kali lipat dari denda untuk individu pelanggar. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja hukuman di korting jadi hanya sepertiga saja, artinya denda bagi korporasi lebih rendah daripada individu yang melanggar. Nah ini beberapa contoh-contoh ya tindak pidana yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 yang ditangani oleh pidana lingkungan hidup pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 ya ada 2.205 kasus pada tahun 2015 di mana ada yang sampai P21 118 kasus. Kemudian pada tahap penyidikan di tingkat penyidik itu 23 kasus dan masih dalam tahap penyelidikan yaitu pengumpulan bukti-bukti dan pengumpulan data itu 64 kasus. Nah, kemudian beberapa tipologi perkara terkait dengan lingkungan hidup pada 2015 ada pembalakan liar, perambahan hutan, peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal, pencemar lingkungan dan kebakaran hutan. Ya, melihat pada kasus-kasus tersebut, maka pelanggaran dan penyimpangan menata ruang itu didominasi oleh pembalakan liar. Artinya, keinginan untuk memanfaatkan lahan pembalakan liar. Ya, ini membuat semakin berkurangnya kuantitas hutan di Indonesia, sehingga jika terus-menerus dibiarkan akan mengancam pembangunan berkelanjutan khususnya penataan ruang dan lingkungan hidup. Nah ini beberapa penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan melalui pengadilan ini sebagai bahan perbandingan saja. Nah lalu bagaimana di dalam penegakan hukum ya tata ruang ini ya, jadi di dalam dengan ketentuan mau semata, tetapi dikenakan pula pada pejabat pemerintah yang berwenang memberikan izin atau uang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang. Kemudian penyelesaian sengketa ataupun konflik yang terjadi akibat penataan ruang itu dapat kita melakukan beberapa cara atau upaya. Yang pertama bahwa kewenangan mengenai penataan ruang itu ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan kewenangan terkait dengan lingkungan hidup ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi terkait dengan permasalahan-permasalahan ataupun sengketa tata ruang dapat dilaporkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Terkait dengan pertanahan sebagai bagian dari tata ruang itu juga tupoksi daripada kementerian ini dan pemerintah sudah membentuk panitia ataupun tim dalam tim yang bertugas untuk penyelesaian sengketa ini. Kemudian juga bisa dilakukan dengan melaporkan atau membuat laporan kepada ombudsman sebagai satu lembaga yang mengawasi tentang kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita bisa menempuh upaya itu dengan melaporkan kepada ombudsman untuk menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu apakah sudah tepat dengan ketentuan hukum atau tidak. Dan yang terakhir ini juga itu penyelesaian melalui jalur litigasi atau melalui jalur pengadilan ya, baik melalui PTUN ya, Pak Kaspan tadi ada menyinggung walaupun itu sangat tidak kalau pengadilan ini kurang efektif dan efisien karena proses peradilan yang begitu panjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan ada lagi peninjauan kembali. Sebenarnya buat tadi yang dikatakan Pak Kaspan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja adanya forum di dalam penataan ruang sebagai bagian advokasi
ada penyelesaian permasalahan-permasalahan itu bisa dimanfaatkan. Tapi kita mengharapkan bahwa forum penataan ruang ini kelembagaannya dapat diteruskan. Sekarang ini dengan adanya uji material yang membatalkan ketentuan dalam undang-undang cipta kerja ini membuat aturan-aturan pelaksana dan eksekusi di lapangan menjadi terhambat karena harus menunggu revisi atau perbaikan daripada pemerintah terkait dengan tuntutan daripada undang-undang daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Kita mengharapkan ya dengan undang-undang cipta kerja ini sebenarnya terkait dengan forum penataan ruang itu bisa ada landasan hukumnya berupa peraturan pelaksana daripada undang-undang cipta kerja dan ada kelembagaannya ya di yang ada mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah untuk bisa menyelesaikan. Ini terkait dengan lingkungan hidup dan dengan undang-undang cipta kerja ya undang-undang 32 tahun 2009 juga berubah dan aturan pemerintahnya itu sudah diterapkan oleh pemerintah. Ini beberapa kejadian-kejadian bencana atau dampak, nah ini pengaruhnya dengan tata ruang juga ada. Ya kan, kemudian data bencana di wilayah Indonesia, di mana Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu daerah ya, atau negara yang ya, memiliki tingkat kebencanaan yang tinggi dan itu menjadi keprihatinan bagi kita ya bahwa ada pelanggaran terhadap penataan ruang itu bisa berakibat pada masyarakat sendiri ya Bapak Bencana. Oleh karena itu ya setiap provinsi kabupaten kota harus mempunyai rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan dan yang terpenting itu adalah pengendalian ataupun penegakan hukumnya karena kalau tidak ada pengendalian atau penegakan hukumnya dan penyelesaian permasalahan-permasalahannya tentu jadi ini yang dapat saya sampaikan bisa menjadi bahan diskusi bagi kita. Demikian dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal untuk memaparkan mengenai tata ruang dari sisi hukumnya. Nah, jadi memang ada pasal-pasal yang disempurnakan, ditambah dan dikurangkan mengenai rencana tata ruang ini. Lalu yang paling penting dari info dari Pak Riza adalah pengendalian dan penegakan hukum rencana tata ruang agar di provinsi agar segala rencana tata ruang itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan lahan-lahan yang memang tersedia atau fungsi-fungsi lahan yang tersedia. Saya ingatkan kembali, bagi yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat atau raise hand jika ada yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber saat diskusi dan tanya jawab. Dan ada nantinya itu akan ada hadiah sebuah buku yang akan diberikan bagi pertanyaan yang paling relevan. Nah ini nanti hadiahnya akan diberikan oleh Ketua YAP, Pak Iswan Dhani, yang nantinya akan menjadi penanggap. Untuk penanya yang dipilih nanti bisa dibantu dari Pak Kasman atau Pak Riza, kira-kira siapa yang bisa atau cocok mendapatkan hadiah dari Ketua YAP ini. Nah, sebelum kita buka diskusi tanya-jawab, mungkin kita berikan dulu waktu kepada penanggap, ada Pak Iswan Dhani Lingga YAP di sini sebagai Ketua YAP Sumut. Nah, kepada Pak Dhani mungkin bisa diberi tanggapan. Silakan Pak Dhani. Ya, terima kasih Ibu Nana. Yang saya hormati Pak Kasman, kemudian Dr. Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Malam dan sehat. Mungkin yang menunaikan ibadah puasa masih baru mulai puasanya karena baru bangun tidur, jadi ya ini lebih segar kan. Ibu Nana, saya izin share screen sedikit ya. Boleh, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pertemuan hari ini saya rasa cukup
menarik untuk menjadi perbincangan bagi khususnya bagi kita mahasiswa dalam pasca sarjana UMPAP ini, di mana ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi Pak Kaswan cukup menjadi pemikiran ya. Kemudian yang disampaikan juga oleh Dr. Riza tadi menjadi bahan perbandingan. Sebenarnya saya lebih asik bukan penanggap ini, karena enggak, saya dalam artian saya masih jadi mahasiswanya Dr. Kaswan. Jadi paling tidak ngasih sedikit-sedikitlah pemikiran bagaimana sebenarnya advokasi planning tata ruang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman sekalian, kalau kita misalkan berbicara advokasi planning tata ruang wilayah, mungkin pemikiran saya dan kawan-kawan juga akan ada tiga hal yang menjadi hal like gitu. Misalkan pertama itu adalah apakah advokasi judul tema kita ini merupakan suatu upaya pembelaan terhadap para perencana. Dalam arti para perencana atau para planner atau perencana wilayah dan kota ini 3 tahun atau 2 tahun ini sering sekali menjadi sesuatu yang disalahkan nih ketika ada suatu produk perencanaan yang tidak sesuai atau bahkan menimbulkan suatu dilema lingkungan. Misalkan seperti disampaikan tadi, pembangunan di dalam kawasan rawan bencana, kemudian ada proses-proses pembangunan yang tidak konsisten antara jenjang perencanaan, legalitas yang menempel di produk itu, di suatu hasil kerjaan bagi seorang perencana. Jadi sebenarnya pembelaan terhadap perencana ini ada advokasi, ada juga pengenalan atau pengakuan terhadap planner gitu. Bagaimana planner yang menjadi subjek untuk dibela gitu. Ada pengakuan dia sebagai planner. Kemudian ada pembelaan terhadap produk perencanaan itu sendiri gitu. Karena kita paham teman-teman sekalian bahwasannya di dunia ini ada 2 sistem sebenarnya dalam produk perencanaan. Dalam perwujudannya, yang pertama itu pemanfaatannya berdasarkan sistem regulatori, dalam arti ada peraturan perundang-undangan. Ada juga memakai sistem diskresi ini bagi orang-orang, mungkin organisasi perangkat daerah yang memiliki keterkaitan bidang tata ruang. Atau bahkan kalau kita pernah ikutin kuliah dulu Pak Petrus ya, seorang tokoh juga planner di Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia ini memakai dua-dua gitu. Kita punya perda, kita punya produk yang secara regulasi sudah ada, baik bentuk perda atau perkada atau bahkan PP dan perpres, tetapi terkadang dalam pelaksanaannya itu kita punya diskresi gitu. Para pimpinan, kemudian para pejabat-pejabat yang memiliki keterkaitan atau ketertarikan terhadap sesuatu yang merujuk kepada produk perencanaan itu, maka ini akan melahirkan diskresi-diskresi. Yang ketiga yang menarik adalah advokasi planning. Saya juga baru searching ini, ternyata advokasi planning adalah sebuah teori perencanaan itu yang dilahirkan oleh seorang perencana Amerika yang membawa teori perencanaan ini lebih plural. Kemudian ada sistem di dalamnya, demokratis dan inklusif. Ini menarik sebenarnya bagi kita sebagai seorang perencana wilayah dan kota nantinya, bagaimana memberikan pandangan terhadap suatu perencanaan ini secara majemuk, kemudian ada sistem yang demokrasi yang diterima oleh semua orang, sehingga nanti akhirnya menghasilkan suatu perencanaan yang inklusif gitu. Nah, ini adalah sedikit yang teori perencanaan advokasi tadi yang diusung oleh Paul Davidoff ini. Jadi sebenarnya
ini adalah menarik sebenarnya. Nanti akan ada kejutan di bulan 6. Ternyata hal ini menjadi nyata di Indonesia. Jenis perencana ini mendeskripsikan tugas perencana. Jadi seorang perencana itu tidak hanya sekedar menjelaskan nilai-nilai yang mendasari rumusan perencanaan, tetapi dia juga harus terlibat secara menyeluruh dan terbuka dalam proses politik, dukungan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan dalam suatu perencanaan. Dan para perencana ini juga harusnya menjadi seperti seorang pengacara, advokat, yang memiliki kewajiban profesional dan mempertahankan posisi yang mereka bela. Kemudian ada evaluasi, melakukan tugas, teknik persilangan, dan lain-lain. Dan tentunya akhirnya pekerjaan pendidikan ini juga menjadi bagian daripada dirinya. Melekat sebagai seorang yang harus menginformasikan kepada kelompok-kelompok lain terhadap kondisi permasalahan pandangan yang ada dalam suatu perencanaan. Nah, ini saya ambil kutipannya ini dari seorang penulis atau pengajar, Bapak Mirwansah Paramanegara, dalam suatu modul hukum administrasinya. Kemudian, nah, teman-teman sekalian, yang menarik sebenarnya ketika kita kuliah dulu, mungkin Pak Kaspan juga pernah mengajarkan, dan ada seorang dosen idola saya dulu ketika kampus saya masih berjaya dan belum ditutup gitu. Ini jadi dia menyatakan bahwasannya seorang planner itu harus dapat paling tidak mengetahui 4 hal besar dalam susunan perencanaan ini. Keterkaitannya ini apa? Yang pertama itu seorang planner harus mampu menguasai peraturan perundang-undangan. Seperti kata disampaikan oleh Dr. Riza tadi, ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita pahami. Bagaimana suatu perencanaan itu digeser, dihapus, kemudian digantikan. Bahwasannya Omnibus Law ini satu-satunya produk hukum yang dapat mengatur beberapa sektor. Nah, ini harus kita dapat pahami. Bagaimana produk-produk ini memiliki referensi hukum yang jelas. Sehingga apa? Sehingga yang perencanaan yang akan kita buat nanti, ini semuanya memiliki dalil hukum yang baik. Kemudian politik. Mengapa kita harus tahu politik? Tentu dalam melegalkan suatu produk perencanaan ini harus ada dukungan politik. Bapak Ibu, ini juga menjadi sebenarnya permasalahan dalam seorang planner dalam menyelesaikan hasil kerjanya. Advokasi kita harusnya lebih tinggi di sini. Bagaimana? Karena ketika kita nyusun RTRW, RDTR itu akan masuk ke dalam prolegda, dalam suatu sidang yang bertemu dengan eksekutif, kemudian bertemu dengan legislatif, di mana ada kepentingan-kepentingan yang akhirnya nanti harus dipaksakan. Walaupun secara kajian ini tidak sesuai dengan hasil yang telah kita buat. Nah, ini solusinya seperti apa gitu. Tapi ketika nanti ini menjadi produk hukum, maka ini akan ditanya nanti dulu RTRW, RDTR-nya siapa yang nyusun gitu. Oh, ini namanya Dani. Maka semua terkena kita, Pak. Padahal ada proses-proses yang kita sebenarnya kalah di proses itu gitu. Ada tekanan-tekanan. Nah, ini politik yang harus kita pahami gitu. Kemudian ada HAM, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang harus juga kita pahami bagaimana harus kita bicara kesetaraan, kesamaan. Nah, bagaimana ketika terjadi penggusuran. Nah, ini juga harus menjadi pemilihan. Yang paling penting kemudian berikutnya adalah globalisasi. Kita di Indonesia, setiap perencanaan itu harus memikirkan bagaimana kita memenuhi poin-poin dalam SDGs. Ada 17 tujuan, ada 169 target, kemudian gerakan rumah kaca, ada reboisasi, ada kawasan konservasi, kemudian ada satwa-satwa yang harus kita lindungi gitu. Nanti kita akan ketemu mana yang lebih penting, satwa atau manusia gitu. Ada new urban agenda dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi sebenarnya pemikiran brainstorming bagi kita. Ya, nanti kawan-kawan juga dapat bertanya ini sekitar kasus-kasus ini kepada para narasumber kita. Nah, akhirnya ada sebuah
perlu perencanaan isu-isu yang kira-kira yang kita alami gitu. Saya sampaikan sedikit-sedikit saja, mungkin nanti ini menjadi bahan pemicu, pemantik bagi teman-teman sekalian untuk bertanya. Kita ambil contoh misalkan di dalam PP 21 itu tentang penyelenggaraan tata ruang, kemudian ada permen ATR. RDTR ini legalitasnya sekarang menjadi perkada. Yang sebelumnya adalah perda. Nah, pertanyaannya secara hierarki mungkin Dr. Riza nanti bisa menjelaskan, saya juga sering menemukan ini, bagaimana suatu produk perkada hasil revisi RDTR nanti ini, kan produknya perkada nih, apanya produk hukumnya, bagaimana bisa mengganti atau menghapus RDTR yang sebelumnya perda, gitu, produk hukum yang perda. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Ini mungkin satu saja di RDTR, mungkin di produk-produk hukum lainnya banyak seperti itu. Kemudian bagaimana kawasan pertanian, ada KP2B, LP2B, kemudian ada LBS yang dikeluarkan oleh kementerian, kemudian nanti lanjut ada lahan LSD, lahan sawah, dilindungi. Yang masuk dalam kawasan hutan, kemarin Dr. Kaswan telah menyampaikan misalkan perkebunan, masalah di perkebunan, kita coba ambil itu sedikit. Bagaimana dengan pertanian yang masuk di dalam kawasan hutan? Apakah ini terhitung menjadi bagian daripada kawasan hutan atau ini menjadi perhitungan luasan untuk lahan sawah gitu? Dalam kasus ini adalah kawasan hutan ini adalah given gitu, mempunyai SK Kementerian Kehutanan. Kemudian ada register dan lain-lain. Bagaimana pemanfaatannya? Nah, ini juga menjadi masalah bagi kita, butuh advokasi. Bagaimana ketika sawah yang di dalam kawasan hutan itu kekurangan pupuk, kekurangan air dan lain-lain. Sementara pemerintah tidak bisa membuat fasilitas bangunan menuju ke kawasan pertanian itu karena apa? Karena dalam kawasan hutan itu. Kemudian ada Perpres 62 tentang perkotaan Mebidang Ru. Kita lihat Mebidang Ru ini dibentuk oleh pusat sebagai suatu kawasan perkotaan. Tetapi sebelumnya ada perencanaan penyediaan sarana prasarana yang diarahkan di dalam Mebidang Ru. Nah, sekarang pertanyaannya, ini menjadi suatu kawasan teritorial. Terus siapa yang menguasai Mebidang Ru? Apakah provinsi? Sementara provinsi bisakah menganggarkan perencanaan-perencanaan ada di dalamnya itu? Karena ini adalah produk daripada produknya nasional. Apakah dibuat satu lembaga lagi yang bekerja sama antara kabupaten, kota yang masuk dalam Mewindrang ini menjadi hal yang butuh advokasi. Kemudian kita lihat kasus di Medan itu, ternyata Medan itu dalam Perpres 62 itu menjadi kawasan inti di Mewindrang yang merupakan seluruh 21 kecamatan ini adalah kawasan perkotaan. Nah, di dalam penjelasan definisi dalam Perpres itu sendiri mengatakan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian. Berarti Medan seharusnya sedikit terlepas dalam tuntutan pertanian. Tetapi dalam penyusunan RDTR, Pak, ketika kita linseng itu, Medan juga dipaksakan harus punya pertanian. Nah, ini menjadi ini juga kan hal yang bertentangan gitu. Kemudian bagaimana dalam penetapan sempadan sungai, sempadan pantai yang sudah ditetapkan oleh suatu produk, misalkan RDTR. Nah, sementara pemanfaatan ruangnya itu bagaimana? Bagaimana jika di dalam lahan yang sudah ditetapkan sebagai sempadan, di dalamnya ada kepemilikan lahan yang sudah punya SK camat misalkan, kemudian apa mungkin lebih tinggi SAM gitu. Nah, ini seperti apa tindak lanjut daripada suatu produk itu? Tentunya ini berimplikasi kepada pemerintahnya gitu. Kemudian bagaimana dengan wewenang pengelolaan sungai-sungai yang dikelola oleh BWS gitu, sungai-sungai yang dikelola oleh kota atau kabupaten? Nah, ini menjadi permasalahan di suatu perencanaan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana juga misalkan saya punya tanah nih.
ternyata ayah saya meninggal dan tanah ini harus kami bagi menjadi tiga. Tetapi dalam pembagiannya itu tidak bisa memenuhi kriteria dari tata masa bangunan amplopnya. Seharusnya ketika tanah itu dibagi tidak bisa memenuhi kriteria lebar 5 meter, 6 meter, atau 7 meter. Terus bagaimana dengan tanah itu? Nah, ini juga kan ada hal-hal sebenarnya yang butuh disampaikan gitu. Disampaikan sebagai suatu advokasi gitu. Baik sebagai perencana atau bagi orang masyarakat tentunya gitu. Kemudian yang sekarang menjadi perhatian tidak hanya di Kota Medan tapi sekitarnya juga, bagaimana kita memenuhi tuntutan ruang terbuka hijau yang 20%. Mungkin Medan dijadikan suatu presiden bagi kabupaten kota lainnya. Oh, ternyata Medan menempatkan RTH-nya di atas tanah-tanah milik masyarakat ya. Sehingga pemilik tanah itu tidak dapat membangun. Kenapa? Ketika mengajukan izin pembangunan, oh ternyata RTH gitu. Terus pertanyaannya, di manakah pemerintah ini menetapkan RTH itu gitu? Apakah dia di atas tanah pemerintah sendiri atau di bangunan pemerintah? Nah, ini menjadi hal yang kontra sebenarnya. Tentu ada tindakan, misalkan ketika di RTH itu nanti akan dibebaskan oleh pemerintah, tapi ya itu akan memulai proses-proses tersendiri gitu. Nah, mungkin itu yang isu-isu yang bisa saya sampaikan sedikit menjadi pemicu bagi kita semua. Kebetulan kita punya narasumber yang cukup asik lah untuk menjadi pertanyaan, melemparkan pertanyaan-pertanyaan kita atau kegundahan kita. Perencanaan wilayah dan kota, jadi menurut saya dari beberapa nomenklatur dan tulisan, bahwasannya advokasi ini adalah suatu bentuk komunikasi persuasif yang tujuannya adalah bagaimana kita akan mempengaruhi pemangku kepentingan atau siapapun dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Sehingga apa? Sehingga advokasi kita ini akan melahirkan sebuah advice planning, pertimbangan bagi suatu rencana pembangunan. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perencanaan wilayah kota ini dipaksa harus menjadi, kalau kita bandingkan dengan undang-undang advokat, maka kita harus dapat menjadi advokat juga. Bagaimana kita memberi bantuan pemahaman, kemudian bagaimana kita ikut juga terlibat merumuskan dalam suatu proses perencanaan, baik sebagai perencana, pemanfaat, dan pengendali pemanfaatan tersebut itu. Karena menurut Prawira tadi, bahwasannya kerangka advokasi itu adalah bahwa kebijakan yang ada merupakan hasil tekanan dari berbagai kepentingan. Walaupun tekanan kepentingan itu dalam kutip bisa positif dan negatif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Banyak kekurangan. Insya Allah nanti ini menjadi pemahaman, penambahan ilmu kembali pada saya dan kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani sudah menyampaikan keluh kesahnya nih mengenai perencana terkait dengan hukum. Nah, selanjutnya kita buka diskusi tanya jawab. Mungkin bisa sharing-sharing kepada kedua narasumber mengenai rencana tata ruang wilayah maupun dari sisi hukumnya. Nah, ini ada Pak Hari Kurniawan, mungkin mau bertanya atau memberi saran. Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih pada para narasumber atas pemaparan, juga penanggap tadi ya, Abang Daiswan dan Nilingga. Jadi sebenarnya dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pemerintah turunannya,
sebenarnya memberikan dampak yang signifikan ya Bapak Ibu sekalian terhadap bidang penataan ruang gitu. Saya menyimpulkan dari bahan paparan Pak Riza tadi bahwasannya banyak kuantitas dan kualitas advokasi planning yang menurun skalanya gitu ya. Di mana itu nanti seperti ada courting korporasi gitu ya. Ini hal menarik gitu, artinya selama ini kita tidak sampai menilik sampai sedalam ini gitu ya terhadap hukum gitu. Kemudian hak menuntut menjadi hak keberatan gitu ya. Artinya ini kan punya implikasi-implikasi aplikasinya yang pengendalian yang cukup signifikan di dalam aplikatif di lapangannya gitu. Artinya hal ini sebenarnya dilakukan untuk mempermudah proses perizinan dan persetujuan penataan ruang gitu. Nah, sementara dalam pelaksanaannya ini pengawasan dan pengendalian atau penegakan hukum dalam penertiban penataan ruang ini saat ini sangat lemah gitu, bahkan hampir tidak teridentifikasi gitu. Kita hanya menemukan seperti pelanggaran lingkungan gitu, tapi kita nggak pernah ada case menemukan pelanggaran penataan ruang. Wah, ini bangunannya tidak sesuai lantai bangunan, itu belum pernah ada gitu. Walaupun ada diadukan, tapi ini tidak dipublish gitu ya. Artinya ini bukan suatu suatu produk hukum yang bisa diperiksa sampai ini gitu, sampai saat ini gitu. Nah, pertanyaan saya, Pak, dengan kondisi yang seperti ini, menurut Pak Riza, apakah penataan ruang akan berjalan dengan baik dan berkesinambungan gitu atau berkelanjutan? Artinya terciptanya nanti perencanaan, pelaksanaan pengawasan yang baik dan benar gitu. Kemudian mungkin ini tanggapan ya Bapak Ibu sekalian. Menurut saya itu sebenarnya lemahnya penataan ruang itu adalah banyaknya data rahasia, Pak ya. Ini saya mengasumsikan data rahasia ini seperti data persil kepemilikan lahan gitu ya. Jadi persil kepemilikan lahan ini adalah sebenarnya sebagai bahan pokok gitu ya, bahan pokok di dalam merencanakan zonasi ruang gitu. Nah, sampai saat ini di Provinsi Sumatera Utara baik level RT RW, provinsi, RT RW, kabupaten, RDTR, kecamatan dan kawasan, ini belum ada produk tata ruang yang direncanakan dengan mempertimbangkan persil kepemilikan lahan. Artinya apa gitu? Jadi secara logika memang ketika itu tidak diadopsi, logikanya akan mengakibatkan konflik-konflik penataan ruang atau pelanggaran penataan ruang gitu. Jadi kalau dari sisi perencanaannya sudah seperti ini, maka hasilnya juga nanti akan banyak temuan-temuan itu gitu, apabila kita kaji lebih detail ke dalam substansinya gitu. Kemudian terakhir, pengaruh politik saat ini memaksa untuk mengakomodir teknokratik gitu ya, Pak ya. Jadi banyak pengaruh-pengaruh politik, pimpinan-pimpinan, pejabat-pejabat gitu ya, bupati, wali kota, gubernur gitu ya. Artinya ini lahan saya gitu. Coba bisa nggak ini dibuat? Bisa nggak dikeluarkan kawasan hutan? Bisa nggak dikeluarkan dari lahan sawah? Bisa nggak? Artinya banyak kepentingan-kepentingan politik yang dipaksakan di dalam proses penyusunannya gitu. Nah, mungkin perlunya advokasi planning ini dapat menjadi solusi terkini, Pak ya, solusi terkini dalam proses pengendalian. Artinya seperti disampaikan oleh Abang Swanelingga tadi, adanya advokasi planning ini dapat membimbing gitu ya, memberikan knowledge tentang hukum bagaimana proses dari awal hingga akhirnya gitu. Mungkin ini Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Mungkin tadi ada tanggapan, masukan dan pertanyaan untuk para narasumber dan termasuk juga untuk ini ya Pak Dani, mungkin nanti bisa menanggapi lagi. Nah, sebelumnya Pak Riza mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Hari tadi mengenai apakah dengan kondisi saat ini apakah penataan ruang akan berjalan dengan baik-baik saja. Mungkin Pak Riza bisa memberi tanggapan. Silakan. Baik.
Baik, terkait apakah penataan ruang ini bisa berjalan dengan baik dan benar, tentunya itu dapat terjadi atau bisa berjalan kalau tadi perencanaan itu benar-benar dilakukan dengan baik, kemudian pemanfaatannya dilakukan dengan baik, dan juga pengendalian serta penegakan hukumnya itu berjalan dengan baik. Maka penataan ruang itu baiklah. Nah, kalau ya ini kan sebagai suatu sistem, yang sama seperti hukum suatu sistem, maka penataan ruang ini juga merupakan suatu sistem yang dia ada unsur-unsur di dalamnya. Ada unsur perencanaan, ada unsur pemanfaatan, dan ada unsur pengendalian. Nah, kalau salah satu dari tiga unsur ini harus berjalan dengan baik semuanya. Tidak bisa hanya satu saja, hanya perencanaannya bagus, tapi pemanfaatan yang misalnya nggak bagus, ya nggak berjalan juga. Atau misalnya perencanaan bagus, pemanfaatan bagus, pengendaliannya tidak bagus, atau penegakan hukumnya nggak bagus, itu nggak akan berjalan dengan baik. Maka keseluruhannya itu harus bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak harus misalnya pada satu unsur saja gitu, penegakannya yang harus apa, tidak, kesemuanya itu harus dilakukan kan gitu kan, karena merupakan satu bagian yang terintegrasi. Nah, kita di Indonesia ini yang lemah integrasi ini kan gitu kan, apalagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan itu integrasi semua dimulai dari nasional, kemudian provinsi, dan sampai ke kabupaten kota. Nah, itu harus seiring sejalan penataan ruangnya atau RTRW-nya kan begitu. Nah, ini harus pada semua dimulai dari perencanaan, kemudian pemanfaatannya sampai pengendaliannya juga itu harus sejalan. Jangan misalnya pemerintah pusat berjalan sendiri, di daerah berjalan sendiri. Karena memang seperti tadi saya katakan bahwa banyak sekali produk-produk hukum yang ada di Indonesia, mulai dari tingkat nasional sampai di daerah, mulai dari peraturan-peraturan daerah, gubernur, wali kota, sampai di tingkat desa, itu semua harus disinkron atau dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan-ketentuan dan juga rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Ini yang harus kita tahu. Kalau itu tidak berjalan, itu nggak akan bisa tercipta tata ruang yang baik. Itu dia tanggapan dari saya. Terima kasih Nana. Pak Riza, mungkin Pak Kasman ada mau menambahin sedikit untuk dari mengenai apa yang dibilang Pak Hari tadi, disampaikan oleh Pak Hari. Silakan Pak Kasman. Itu saya tanggapi untuk semuanya. Dari Pak Hari, ini sangat bagus ya, karena Hari dan Dari ini adalah praktisi. Mahasiswa kita praktisi, sehingga praktek di dalam perencanaan ini mereka sudah sangat rigid di dalam proses terutama data. Dan dari tadi sudah mengungkapkan kondisi real dalam proses kita. Tadi mulai dari perencanaan, itu kebetulan Dani sangat fokus kepada planner dalam berpraktek sebagai planner. Namun proses itu semua harus kita isi. Memang Dani tadi fokusnya di planner, tapi di dalam pelaksanaan juga sangat banyak gejala yang tidak normatif dan tata ruang. Dan inilah yang kita buka dalam seminar ini. Sengaja saya buka masalah advokasi ini karena banyak di dalam tata ruang ini juga wilayah abu-abu. Jadi saya maunya wilayah abu-abu ini kita buka. Cari kita buka dia masalah persil persil tanah. Karena kunci dan tata ruang itu sama. Tanah itu bagaimana evaluasi dan kita rancang sehingga terjadi sebuah sinkronisasi keseimbangan dengan tanah. Tanah itu tidak ada pabriknya, tidak ada penambahannya. Jadi bagaimana optimalisasi tersil-tersil itu, data itu yang harus satu data. Antara dari BPN, dari pertanian tadi, masalah lahan sawah, hutan, itu harus satu data. Karena ini sekarang ini kan karena tidak satu data, masing-masing departemen ini berpengang-pengang semua kaplingan. Jadi inilah yang terjadi sekarang. Di dalam pelaksanaannya, masyarakat ini dirugikan. Lalu siapa membela mereka? Mereka menerima nasib sendiri atau apa? Jadi kita semua aspek
untuk investasi kita juga perlu apa kita lihat apakah kemampatan mereka ini terhadap masyarakat tinggi. Kalau itu tinggi, bagaimana kita mengoperasi di dan tata ruang? Jadi konsep advokasi ini memang inilah sebetulnya yang di dalam mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi nantinya. Bahwa tata ruang itu sendiri, ini semua aspek ini kita harus kita detailkan, kita sikapi. Gitu. Jangan sebenarnya kita planner ini sudah masih fokus kepada yang format-format yang sudah ada. Jadi saya minta memang di dalam MPWK ini kita fokus, maka saya sejajarkan dengan kita dengan mahasiswa ini di dalam berdiskusi supaya apa terbuka ini semua gitu. Karena kita mungkin di dari segi teori kuat, tapi dalam implementasian itu itulah yang sebenarnya bedah data untuk kita meningkatkan kualitas perjalanan untuk mengisi ruang abu-abu tadi supaya lebih clear dan jelas dalam tata ruang, tidak multitafsir. Kalau kita bicara nanti masalah izin, orang OPD, oh ini tidak sesuai, dah tolak. Nah itu mereka, orang apa kok tidak sesuai. Nanti kalau saya ini izin, saya takut nanti dituntut, saya disalahkan dihukum. Nanti masuk di aparat penegak hukum, APH, ah ini tidak sesuai, ini salah. Gitu. Belum apa-apa untuk orang melakukan investasi dari pagi-pagi oleh PBB, ini salah, ini apa itu. Di sinilah kita edukasi. Ya, edukasi kita untuk memberikan sebuah keseimbangan. Jadi advokasi ini keseimbangan. Kita menjaga keseimbangan karena ada hal-hal yang namanya kita perencana dinamis pergerakannya. Untuk menjaga keseimbangan dinamis tersebutlah advokasi planning ini kita perlu kita sikapi dan perlu kita isi di dalam rencana tata ruang. Mungkin gimana? Baik, terima kasih Pak Kasban. Jadi poin yang bisa kita ambil di mana seluruh wilayah itu diharapkan bisa transparan, jadi tidak abu-abu untuk kesalahannya dan penataan ruang itu bisa tercipta jika pengendalian perencanaan dan pemanfaatan itu bisa berjalan dengan sinkronisasi. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya silakan bisa raise hand. Jika ingin bertanya langsung kepada narasumber, karena nanti akan ada hadiah buku nih bagi pertanyaan yang paling relevan. Pak Dani, ada mau menanggapi tentang Pak Hari mungkin? Enggak, kalau itu sih sebenarnya saya sudah sepakat. Nah, cuman tadi masalah buku nih, biar teman-teman, ini ada buku, mana ya, perizinan pemanfaatan ruang. Di dalam di sini akan memaparkan sebenarnya bagaimana sistem perizinan pemanfaatan ruang dari sebelum Undang-Undang CK sampai Undang-Undang CK. Buku ini menarik, sebenarnya praktis bagaimana kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja itu dalam tuntunan pemanfaatan ruang perizinan dan seperti apa. Sehingga nanti mungkin kawan-kawan yang ingin melihat sebenarnya bagaimana KKPR, bagaimana FPR, bagaimana sistem pelaksanaan perizinan ini, mungkin dengan buku ini akan sedikit memberi gambaran lah. Bukan sedikit, banyak memberi gambaran terhadap sistem seperti itu. Nah, mungkin yang menarik sebenarnya sebelum kawan-kawan mungkin sedang mempersiapkan pertanyaan itu, sudah ada yang masuk dari Bang Bintang. Tapi yang menarik sebenarnya adalah bagaimana planner ini seharusnya bekerjanya berdasarkan, apa ya Pak Kaspan ya, atau Pak Dr. Riza ya. Sebenarnya kita ini sudah sama seperti advokat ini Pak. Seharusnya kita ini punya bentuk firma ya gitu Pak ya. Sehingga nanti misalkan kita ini ada kerja nih dengan pemerintah daerah, kita di hire untuk menciptakan suatu produk perencanaan. Tekanan-tekanannya enggak terlalu besar gitu Pak. Sehingga kalau memang tidak cocok, ya sudah, ini menurut kajian kami gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau kita misalnya bekerja dalam kontekstual kontrak dengan badan usaha, maka kita tetap kalah gitu dengan kepentingan-kepentingan yang terjadi kan. Kita harus seperti ini, seperti kata Hari tadi, harus mengikuti ini tanahku, bagaimana kalian buat seperti apa, walaupun kajiannya sebenarnya daya dukung daya tampung lingkungannya tidak mendukung,
lokasi itu terhadap suatu perencanaan pembangunan, tapi dalam kontraktual kita yang ikuti ya kita nanti akan jadi tekanan, nggak cair gitu. Terminnya kemudian banyak ini menjadi hal-hal sebenarnya yang harus diperhatikan gitu. Nah, itu sebenarnya di IAP sendiri sekarang pengurus nasional sedang mengusahakan ini bagaimana ada suatu legalitas bagi perencanaan wilayah dan kota ini, bahwasannya mereka dianggap suatu profesi gitu Pak, sehingga profesi ini mungkin dari permen gitu ATR. Nah, nanti kita tuh bisa menjual jasa kita sendiri dalam bentuk firma seperti pengacara gitu. Saya bekerja sama dengan Hari gitu, membuka suatu Dani dan partner gitu, menyelesaikan beberapa sub bidang yang kami kuasai gitu. Dengan hal-hal ini mungkin nanti akan mempermudah lah dalam mewujudkan tata ruang yang lebih baik insya Allah. Mungkin itu Bu Nana ada pertanyaan itu di kolom chat. Baik, Pak Dani, ya, ini ada pertanyaan dari Mbak, Pak Bintang. Nana, saya nanggapi ya. Untuk terakhir karena berhubung saya mau apa nguji. Saya tertarik baik, tadi baik. Dikatakan Pak Dani Liga, mungkin IAP bisa membentuk biro ataupun unit ya di situ terkait dengan advokasi planning. Kalau di tingkat apa kan yang diapa oleh negara kan ada forum tata ruang. Ini lembaga-lembaga ini bisa menginisiasi kan. Iya, kita siap bekerja sama ini Bang. Siap Pak. Iya. Siap. Artinya kita backup dari sisi hukum, advokasi ya? Hukumnya iya, kan Pak. Gitu kan. Dari sisi profesinya dan juga substansi daripada tata ruang ini. Kita bisa siap kerja sama Bang tadi. Siapa? Nanti ya. Ini kelembagaannya itu SPWK dengan hukum itu ada irisannya, singgungannya nanti itu khusus tata ruang. Jadi detail terhadap pasal-pasal itu yang lebih apa kan hukum. Tapi dalam praktek profesionalnya nanti dari waktu. Jadi nanti memang kita ada sebuah apa sih nanti biro itu memang itu target kita ke depan khusus memaparkan ini. Jadi kita lebih apa ya lebih fokus ya khusus tata ruang. Kita perlu bantuan apa tulisan hukum ini untuk menguatkan ide-ide dari kajian dari SPWK kita dalam pasalan ini Pak. Terima kasih. Kita bisa tindak lanjut nanti. Oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Bintang. Jadi ada dua pertanyaan dari Pak Bintang. Yang pertama itu ini untuk ke seluruh narasumber. Nah, seperti yang telah dijelaskan Dr. Kaspan bahwa salah satu permasalahan penataan ruang adanya kesalahan spasial dalam mendelineasi peruntukan untuk Hankam, yang mana dalam peruntukannya masuk fungsi yang bukan sebagai Hankam. Nah, hal ini akan berdampak si pemilik lahan dalam hal permohonan izin akan mendapat masalahan jika memohon permohonan di luar fungsi Hankam. Nah, pertanyaannya, apakah forum penataan ruang dapat mengeluarkan rekomendasi izin dengan alasan ada kesalahan saat mendelineasi peruntukan atau perizinan akan diberikan setelah produk tata ruang dilakukan revisi? Untuk pertanyaan keduanya, kita lanjut aja ya, Pak, sekalian. Untuk pertanyaan keduanya, dalam pedoman baru Permen ATR nomor 11 tahun 2021 disebutkan bahwa badan air menjadi bagian baru yang masuk dalam kawasan lindung. Kita ketahui bahwa kawasan lindung yang dimaksud dalam pedoman adalah kawasan bukan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. Sementara kita ketahui bahwa di daerah-daerah, khususnya daerah sungai, banyak badan air telah dibudidayakan, seperti adanya permukiman dan kegiatan-kegiatan budidaya lainnya. Nah, yang ingin dipertanyakan, bagaimana menyikapi hal ini? Karena termasuk dilema nih katanya Pak Bintang kepada para perencana. Mungkin bisa ditanggapin, mau Pak Riza dulu atau Pak Kaspan dulu? Pak Riza dulu ya, menguji ya. Ayo silakan Pak Riza sebelum menguji. Baik, ya. Jadi saya pikir itu bisa ya forum tata ruang ini melakukan fungsi-fungsi itu ya.
apabila produk hukum ini kan termasuk persetujuan ataupun perizinan, itu kan bukan suatu hal yang apa baku, tidak bisa ditinjau kembali. Itu bisa ditinjau kembali kan, apalagi kalau menyangkut soal kepentingan-kepentingan misalnya yang lebih luas. Nah, saya pikir sebenarnya lebih cepatlah, kalau lebih tepatlah, lebih tentu segera direalisasikan adanya forum itu untuk bisa melakukan advokasi-advokasi. Ya, daripada misalnya ada proses-proses hukum, ya memang saya orang hukum, tapi proses hukum melalui jalur litigasi itu satu hal yang amat mahal, kemudian tidak efisien, tidak efektif, kan begitu. Ya, panjang, lebih efektif, efisien kalau jalur non-litigasi. Ya, kalau dalam hukum ada namanya mediasi, ada namanya arbitrasi, ada namanya konsiliasi. Nah, ini kita bisa gunakan forum-forum seperti ini untuk advokasi apabila ada permasalahan-permasalahan. Saya pikir itu, Nana. Terima kasih. Izin saya buat Pak Kaspan. Izin Pak Dani. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Riza. Silakan Pak Kaspan menanggapi dua pertanyaan dari Pak Bintang. Memang apa yang dikatakan itu itulah keadaan sekarang yang terjadi. Makanya hadirnya forum tata ruang itu untuk menjaga fleksibilitas di luar jalur komunikasi seperti bilang Pak Riza tadi. Kalau di jalur hukum itu prosesnya panjang, tidak memberikan solusi. Jadi forum tata ruang itu dia memang sekarang sudah cukup strategis secara alami, karena forum ini sudah beberapa unsur gitu, ada unsur dari proyeksi, ada unsur akademik, sehingga kita lebih independen di dalam membuat sebuah analisa. Jadi kaitannya dari tes tadi, masalah fungsi tadi, disinilah sebenarnya fungsi tata ruang bisa memberikan rekomendasi nanti forum ini, memberikan rekomendasi, bahwasanya rekomendasi itu bisa mengisi celah sehingga pengajuan izin tidak dirugikan. Kita telaah histori fungsi bangunan tadi. Kalau historinya memang tidak landas, ya kita bisa memberikan sebuah rekomendasi. Itu bisa dikeluarkan. Sehingga dia meningkat. Jadi pihak dari OPD pemerintah tidak ketakutan, karena ada unsur dari luar dari mereka yang bisa diterapkan. Yang kedua gini, terhadap profesi tadi, memang ini memang advokasi ini sangat penting. Kenapa? Di dalam pelaksanaan mereka nyusun tata ruang itu banyak tekanan politik, kepentingan sangat tinggi di sini. Jadi kita advokasi ini bagaimana kita menjaga independensi planner ini, seperti di apa tadi pada sinyal tadi. Kalau kita tarik solusi yang bersama di sini, kita macam mana kita audit lingkungan di macam mana sebuah aliran sungai itu sudah berubah fungsi, sudah sistemnya sudah cuman dan bangunan ruko masih gedung itu. Kita tentukan kita audit lingkungan, dari audit lingkungan nanti kita buatlah rekomendasi seperti apa. Itu harus ditata ulang, harus dirontok kemana. Itu solusinya supaya penegakan hukum tata ruang itu bisa betul-betul independen. Jadi kembali forum tata ruang ini juga menjaga kekuatan itu. Tapi kalau format nama atau tidak ada penyimbang di sini, inilah, karena kalau OPD di sebuah daerah nanti sudah ditekan oleh bupati atau oleh petana, mana berani OPD menolak. Tapi kalau dalam forum tata ruang ini ada di luar mereka, di luar OPD ini yang sudah bisa penyimbang ya. Kalau ada hal-hal yang berpotensi menggunakan power, kekuasaan politik dan sini. Inilah kita ini, penyempurnaan sistem kelembagaan ini bisa melindungi para pihak, terutama planner, karena mereka ditekan harus buat seperti ini. Independensi mereka ini yang terganggu dalam apa? Kawan-kawan planner ini punya hati nurani, tapi karena sudah sistem nanti kerja nggak dapat, pakai nggak dapat, sudah ujung-ujung
buatlah ini ikut. Tapi hati mereka, saya tahu banyak idealisme, kita hari Sidani dan lain-lain. Kita pencapai diri syukur punya praktisi nanti calon-calon selain dari yang profesional yang bisa menegakkan idealisme konsep yang bagus di dalam konsep planner kita depan sehingga kualitas tata ruang kita bagus, kualitas pembangunan kita ramah lingkungan dan kita mengedepankan sifat profesionalisme yang lebih tinggi. Itu. Nah, baik, terima kasih Pak Kasban. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa FPR ini udah independen, jadi bisa memberikan perizinan ya, apalagi untuk kepentingan negara dengan berbagai jalur-jalur hukum yang ada. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta webincang hari ini. Mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Kasban dan Pak Lingga aja, Pak Dani aja karena Pak Riza sudah duluan izin pamit. Adakah lagi yang ingin bertanya mengenai advokasi rencana tata ruang wilayah? Apa hanya dua orang? Jadi pilihannya nih kalau dua orang berarti Pak Hari atau Pak Bintang nih, Pak Dani yang dapat bukunya. Antara dua. Ada lagi? Nanti yang nilai, yang berikan buku lah. Nanti nilai, menentukan. Ya memang yang jadi apa sebenarnya, apa gimana kita bilang, dilema juga Pak. Mungkin kemarin kita udah bincang-bincang juga dengan sebagian besar planner-planner di Indonesia. Ya. Kemarin ada rapat. Nah, memang ada tuntutan besar gitu Pak. Yang pertama itu kita di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu atau PP ya, PP nomor berapa ya? 14 kalau salah saya. Bahwasannya gitu, kita itu bagian, kita sudah terbentuk menjadi satu bidang sendiri gitu. Tetapi dalam beberapa permen peraturan menteri itu kita masih dalam tata lingkungan gitu. Itu. Kemudian ada satu hal yang berat di kita perencanaan ini, terlepas nanti kawan-kawan berprofesi sebagai perencana atau tidak, tetapi memang banyak perencanaan itu yang disalahkan adalah planner-nya gitu. Bagaimana perencanaan itu dilakukan, ya mungkin tidak baik dan seperti apa gitu. Tetapi kita harus pahami juga, dalam suatu melahirkan satu produk perencanaan, tentunya yang mempunyai legalitas produk hukum itu ada prosesnya panjang gitu. Kita ini sebenarnya kan bagaimana kita menyampaikan bahwasannya ibarat tukang jahit gitu, kalau kata ketua umum tuh kita ini jahitnya gitu. Nah, ada benang, ada kain gitu, maka kita coba buat sesuai dengan pesanan. Oh ini loh bajunya ukurannya gitu. Nah, memang terkadang itu yang disalahkan. Dan kemudian juga, nah banyak tahun ini atau tahun 2001 itu banyak produk-produk yang sepertinya mulai memperbaiki hal itu gitu. Dengan adanya Permen FPR ya, Permen 15 ya. Nah itu ada FPR, Forum Penataan Ruang, yang coba mengembalikan gitu, membalikan bahwasannya porsi perencanaan itu seperti ini gitu, sebagai bagian dari advance planning gitu. Tetapi ya tidak semua sebenarnya instrumen-instrumen itu berjalan dengan baik gitu. Bahkan di daerah kita dianggap orang yang mengetahui segala hal gitu. Tapi ternyata ya kita juga masih sekedar, seperti tadi pertanyaan Bang Bintang gitu. Ini mungkin Bang Bintang pengalaman di lokasi yang dia ditempatkan gitu kan. Bagaimana ini satu lokasi yang sudah direncanakan pertahanan keamanan, ternyata pemilik lahannya mau bangun gitu. Ini kan jadi permasalahan gitu bagi kita gitu. Makanya ya advokasi planning ya, suatu teori itu sebenarnya yang lebih menarik untuk kita pahami lebih jauh gitu. Kemudian mengenai apa hal-hal lagi yang menarik
sebenarnya itu tadi yang disampaikan kerjasama itu, bahwasannya banyak kawan-kawan seharusnya kita ini menjadi advokat gitu kan. Dalam arti ya di beberapa daerah, misalkan di Makassar gitu Pak Kaswan, teman-teman sekalian, mereka tuh di ketika memenangkan suatu kegiatan kontrak menyelesaikan RTRW, mereka dikontrak Pak, bahwasan RTRW ini selesai oleh mereka, nanti RDTR-nya oleh mereka, sampai turunannya mereka gitu. Jadi ini terus menyambung gitu. Nah, masalah pembiayaan dan lain-lain itu mungkin di belakang. Tapi hal ini kan juga akan menjadi, kalaupun dalam sisi pemerintahan ini baik gitu, karena mereka tahu yang menyusun RTRW, tapi dalam persaingan usaha, persaingan dari para planner ini nggak baik gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang cukup pelik yang kita hadapi gitu. Jadi memang benar bahwasannya seorang planner itu harus, kalau dari bapaknya Planlogi itu mengatakan, seorang planner itu harus bisa menempatkan semuanya itu pada tempatnya, dan tempat itu ada semuanya. Nah, ini yang sulit gitu Pak. Jadi ya kita harus pandailah menempatkan diri dalam suatu persoalan. Persoalan itu juga harus dapat kita hadapi, ya kita pilih-pilih lah. Nah, ini ya menarik sebenarnya kalau kawan-kawan ya yang cukup banyak bermain di perencanaan wilayah dan kota, maka akan banyak intriknya. Mungkin nanti lebih lanjut kita akan banyak diskusi lah dengan arah-arahan yang lainnya. Mungkin itu sedikit lagi pemantik dari saya, mantikan dari saya Bu Nana. Mungkin kawan-kawan selanjutnya ini, setelah ini ada yang mau bertanya lagi. Kalau enggak ya kita sesuai dengan perjanjian tadi, silakan Pak Dr. Kaspen yang milih Bu Nana ya kan. Walaupun sebenarnya kalau dua orang ini enggak usah dikasih juga enggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau gitu buat saya aja Pak, kalau dua orang. Iya. gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanya lagi mengenai apa diskusi kita hari ini? Mungkin waktunya masih ada sedikit, kalau masih ada yang ingin ditanya. Adakah? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja. Gimana? Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Kaspan dan Pak Dani. Sebelum kita tutup, silakan Pak Kaspan dulu. Ya, dari diskusi itu, kita sudah terbuka wacana kita dari konsep awal dari masalah advokasi planning kita bahas bagaimana praktikalnya, bagaimana praktikal di lapangan seperti apa, dan ini perlu kita bahas dan perlu kita sikapi bagaimana tindak lanjut nanti di tempat perbaikan kurikulum kita di pemerintah. Yang kedua, di dalam pelaksanaan pemantauan tata ruang ini, seperti aspek-aspek ini kita menjadi detail, menjadi konsen bersama untuk menjaga kualitas, ketaatan asas, dan kemanfaatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan dari tata ruang itu bisa kita capai dengan baik antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, profesional, dan akademik. Inilah yang akan kita menjadikan pengayaan di dalam proses pembelajaran kita, suasana akademik kita terhadap isu-isu yang berkembang menjadi riset juga nanti bagi kita di ini, dan tesis nanti juga bisa bermanfaat, dan bagaimana kita bisa direkonsultasi itu advokasi ini di tingkat pemerintah kita sendiri, sehingga menjadi lab dalam proses yang depannya. Mungkin Pak Kaspan, mungkin Pak Dani tambahan sedikit untuk closing statement. Ya, terima kasih Dr. Kaspan, Ibu Nana yang saya hormati, teman-teman sekalian, teman-teman yang juga satu kelas sama saya di Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, sedikit penutup dari saya. Mengapa perlu beradvokasi? Yang pertama itu ada jenjang perencanaan yang harus kita ikuti.
kemudian ada kebijakan sektoral yang harus kita ikuti. Kemudian ada desakan para pemilik daerah yang harus kita ikuti. Dan selanjutnya yang terakhir, ada produk rencana yang menjadi arahan yang terlegalitas yang harus kita ikuti. Hal yang menarik adalah siapakah yang butuh atau harus dibela antara kepemilikan lahan, antara rencana pembatasan ruang di atasnya. Apakah pemanfaatan ruang akan menghilangkan kepemilikan lahan di bawahnya? Atau misalkan kita ikuti pemimpin daerah yang dalam notabene-nya ketika ini diikuti akan menjadi suatu anekdot ketika pengusaha atau pengusaha dan penguasa bekerja sama tanpa etika, maka hal-hal ini yang menjadi harus teradvokasi bagi kita perencana ibu kota. Terima kasih waktu yang diberikan kesempatan kepada saya. Semoga ke depannya kita lebih baik lagi dan kita tetap dalam profesi. Kawan-kawan sekalian, kehadiran kawan-kawan nanti ketika selesai S2 Pancaburi ini akan menambah khasanah para-para pemikir. Mungkin basicnya beda-beda Pak Dr. Kaswan, tetapi saya yakin nanti Sumatera Utara selanjutnya akan dibanjiri oleh perencana-perencana wilayah dan kota yang mempunyai visi misi ke depan yang lebih baik. Terima kasih Universitas Pancaburi Bangunan yang telah mengundang saya dan bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Pengurus Provinsi Sumatera Utara. Saya kembalikan kepada Ibu Nana. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani sudah menyampaikan aspirasi-aspirasi dari para perencana terkait juga dengan hukum-hukum yang berlaku. Mungkin nanti lebih lanjut bisa didiskusikan dengan Pak Riza, mungkin dengan kerjasama tadi, atau Pak Kaspan yang sama-sama perencana, sebagai perencana. Nah, dengan adanya closing statement dari Pak Kaspan dan lalu Pak Dani juga, Pak Riza sudah undur diri duluan, maka berakhirlah diskusi kita hari ini. Nah, sebelum untuk ini, jadinya bukunya gimana nih Pak Dani? Pak Kaspan pilih atau? Silakan Pak Kaspan yang pilih. Keputusan Pak Kaspan yang lebih baik. Kalau saran saya lebih bagus diserahkan atau diajarkan ke prodi. Ya. Jadi bersama bisa mendapatkan. Ah, itu pun bagus juga Pak. Jadi saya bisa baca ya Pak duluan. Ya, iya. Ya. Oke. Sebelum kita tutup, kita ini dulu ya, foto bersama dahulu, mohon diaktifkan videonya sebentar Bapak-Ibu peserta bincang. Dan saya ingatkan, jangan lupa mengisi absensi melalui link yang sudah saya share di kolom chat, karena dari situ akan terintegrasi dengan sertifikat kegiatan hari ini. Oke, saya screenshot dulu. Dua. Sekali lagi. Satu, dua. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Ibu peserta bincang hari ini. Akhir kata, terima kasih banyak kembali saya ucapkan kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu, sharing ilmu kepada peserta, kepada kami semua, peserta bincang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Dani sudah sharing-sharing juga mengenai kendala atau dilema-dilema yang dihadapi oleh perencana wilayah, terutama di Sumatera Utara, kondisi-kondisi yang ada di Sumatera Utara saat ini, tata ruang wilayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Semoga melalui diskusi ini bertambah juga ilmu kita mengenai advokasi dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga tidak ditemukan lagi adanya rencana-rencana tata ruang di luar dari peraturan yang sudah ditetapkan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beri alpukat. Demikian kegiatan webincang kita, semoga dapat diberi manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.